dalam perjalanan menuju bandara bersama Bang Habib yang ganteng, Bang Rasko, Bang Hardi, Melki, semua lengkap. Satgas lawan COVID-19. Kita akan bergerak. Kita ngapain, Bang? Kita melakukan peninjauan lapangan ke bandara untuk mencari masukan dan informasi untuk rencana ke depan bagaimana kita menghadapi new normal dengan protokol COVID yang harus dibuat untuk di setiap sektor. Ya, itulah Wakil Ketua DPR RI yang juga Koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI, didampingi seperti biasa Habibur Rahman, orang ganteng dari Jakarta Timur, Wakil Ketua MKD. Oh, lengkap tuh, kita mau kunjungan ke lapangan. Berapa penumpang yang naik kalau paling penuh? Hitung dengan bisnis dengan semuanya. Maksimal 100 ya. Tapi tetap berarti di belakangnya tetap berarti. Di belakang tetap berarti. Balik tengah aja gue. Belakang tetap berisi. Nah, Mas kalian selamat mempersiapkan Idul Fitri ya. Ini Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, kami anggota DPR RI semua lagi ngecek situasi bandara nih. Kalau sekarang tukar uang itu protokolnya gimana nih? Kalau orang tukar uang di sini? Protokolnya sih seperti biasa Pak. Antri ya, jaring jaga jarak. Tetap jaga jarak. Kebetulan ada apa namanya? Sesuatu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Tukar uangnya. Kira-kira berapa orang yang tukar uang sehari sekarang dengan kondisi seperti frekuensinya? Frekuensinya sekarang gitu ya. Sedikit sekali. Mungkin 50 orang ada? 20-an sampai 30 orang per hari ya. Sampai jam 9 malam. Mas buka jam berapa sekarang? Buka jam 9. Sampai jam 9. Jam 9 malam. Oke, sekarang memang kan teman-teman yang di bandara yang internasional ini sampai sejauh ini enggak ada yang kena COVID kan? Seluruhnya teman-teman kita yang udah nyuruh uang. Syukurnya jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan ini kita cepat jalan lagi. Terima kasih. Bergerak. Mas dari mana Mas? Nama Taipei Pak. Hah? Taipei. Dari Taipei. Itu Taipei semua. Kita bisa memperbaikkan pelayanan ini udah bagus ya, Bu. Taipei. Mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh petugas, seluruh masyarakat, dan tetap dengan pola hidup sehat, protokol COVID yang tetap, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan sampai mereka direpresi ya.